Budak yang baju hitam rambut pendek itu lah kan? Iya. Video amatir ini merekam saat sejumlah orang melakukan pungutan liar di Kecamatan Gandus, Palembang yang dilakukan pada pengemudi truk. Dalam video tersebut juga terlihat aksi pungli dilakukan dengan memaksa dan mengancam pengemudi truk dengan senjata tajam. Polisi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang yang mendapatkan video tersebut kemudian melakukan penangkapan. 8 orang ditangkap dari lokasi tempat praktik pungli dan premanisme dilakukan. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah uang hasil pungutan liar dan senjata tajam. Kita mengamankan 8 orang di daerah Gandus. Karena kenapa daerah situ? Karena situ kan perlintasan memang perekonomian di sana, yang pabrik karet, yang bawa beras. Nah, sering diresahkan oleh para pelaku pungli ini, preman-preman ini untuk meminta jatah lah untuk keamanan di jalan. Sehingga kita menindaklanjuti, alhamdulillah tadi tim Ranmor opsionalnya sudah dipimpin sama Kasubnit berhasil mengamankan 8 orang dan salah satunya ada yang membawa sajam. Untuk proses lebih lanjut kita akan tetap memproses sesuai dengan apa yang dia lakukan. Memang ada sajam, kita lakukan juga terkait senjata sajamnya, undang-undang darurat kita terapkan. Para pelaku akan diproses hukum dengan sangkaan pemerasan, termasuk tambahan hukuman pelaku yang membawa senjata tajam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.